Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tutimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi salam imam ahli dalat sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal salam wa afdal tahiyyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awalik wa al-khatim lima sabab ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق فضله وغداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. الحمد لله segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kita senantiasa diberi kenikmatan untuk menghadiri daripada majelis-majelis yang insyaallah sebagai pintu sebagai mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai wasilah kita menambah kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadikan sebagai pedoman dan sebagai bahwa kita ini mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi mendapatkan cinta dan ridha baginda Muhammad dan juga mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha Nabi Muhammad dan ridha Nabi Muhammad ada terdapat daripada bagaimana mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menghormati orang tua, dalam kita menghormati guru-guru, maka disitulah bagaimana sikap kita terhadap mereka. Jika sikap kita terhadap mereka baik, maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah meridhai kita. Jangan sampai majlis yang kita dirikan, perkumpulan yang kita lakukan, di situ menjadi salah satu bahwa Allah Subhanahu wa taala malah membenci terhadap kita. Mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai saksi bahwa kalian tidak mengikuti apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bilal-bilal berbakti kepada orang tua, dari silaturahim menyambung tali silaturahmi, dari mendapatkan ridho daripada guru-guru kita, maka jadikan majlis sebagai wasilah untuk mendapat itu semua. Bukan berarti malah majlis mendapatkan wasilah untuk mendapatkan keburukan itu semua, karena terkadang ada dengan hadirnya majlis ta'lim yang mana niatnya salah, niatnya tidak benar dan mendapatkan ketidaksukaan daripada orang tua. Kadang ada majlis keluar dari rumah niatnya untuk bertemu wanita, ataupun niatnya hanya untuk keluar dari rumah begitu saja dan orang tuanya membutuhkan daripada anak-anaknya, maka mereka meninggalkan orang tua mereka, lebih mematikan hal-hal tersebut, itu malah tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang pertama adalah kita meminta itu orang tua kita. Caranya gimana? Kalau mereka enggak kenal majelis taklim misalnya, mereka melihat ngapain sih keluar malam terus? Ya, kan ada yang mereka tidak ngerti, bukan mereka salah, mereka tidak tahu.
tapi caranya bagaimana? Caranya kita membawa hasil dari duduknya kita di majlis. Ya, bukan kita bawa makanannya, bukan maksudnya. Ya, bukan kita bawa minumannya, bukan. Tapi setiap majlis yang kita hadiri pasti ada ilmu yang dibawakan. Iya enggak? Enggak ada datang seorang guru, seorang mubaligh, seorang ustaz, seorang habib di dalam majlis yang dia bawakan bukan ilmu, itu bukan majlis salim namanya. Ya, kalau majlis salim pasti dibawakan ilmu. Ya, ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah dan lainnya. Maka caranya biar orang tua kita ini meyakini dan ridho kalau kita ini boleh keluar untuk hadir majlis dan lainnya, kita bawa pulang apa yang kita bawa, apa yang kita dengar. Oh, anaknya berubah. Yang sholatnya malas jadi rajin. Anaknya berubah, yang biasa omongannya kasar menjadi halus. Anaknya berubah, yang tadinya sembarangan berkumpul dengan yang bukan muhrim menjadi takut untuk berkumpul dengan yang bukan muhrim. Ini pasti orang tua mendukung. Ketidaktahuannya seorang tua, jika anaknya berubah seperti itu, pasti mendukung. Ya, gak mungkin. Sejelek-jeleknya bahkan orang tua tersebut, sewaktu melihat anaknya tidak bandel, pasti gimana? Ya, coba kita lihat orang tua yang bejat sekalipun pasti girang kalau anaknya jadi anak yang soleh. Ya kan? Pasti girang anaknya menjadi anak yang baik. Ucapannya baik. Ini enggak pulang dari majlis ucapannya ya berubah. Bohongnya tetap. Sholatnya males. Ya, akhlaknya enggak ada. Kata uminya, kata abangnya, ngapain pergi majlis? Keluar malam terus begini kalau pulangnya enggak ada gunanya. Ya, mereka pasti tidak ridho. Dan Nabi Muhammad pun tidak ridho. Dan Allah pun tidak ridho. Boleh apa datang ke majlis? Mendingan pulangnya sana. Ya, mendingan kita pulang, pijitin orang tua itu. Ya, dapat pahala dia kira. Mendingan nanti pulang, nanti jagain rumahnya kalau butuh sesuatu, ya bisa bermanfaat. Daripada keluar setiap malam menghadiri majelis, tapi malah menjadikan orang tua kita menjadi benci dan tidak ridho terhadap kita, dan itu tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu dengan ya dengan kita menghormati daripada guru-guru kita. Mau guru di sekolah, mau guru di pengajian, tetap harus kita hormati. Ya. Jangan buat mentang-mentang sekolah biasa, ya mereka menjadi guru itu belajar sebelumnya. Nggak ada orang baru lahir tiba-tiba jadi guru bisa? Karena bisa. Mau guru matematika pun, mau guru apapun, mereka belajar sebelumnya. Dan mereka berusaha untuk menjadikan kalian orang-orang pintar. Maka kalian harus bisa menghormati mereka. Apalagi kalau guru yang membawa ke jalan ridhonya Allah dan Rasulullah. Guru yang mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad. Guru yang mengenalkan bagaimana cintanya Allah terhadap hamba-hambanya. Maka mereka itulah yang sangat-sangat perlu kita hormati. Ya. Caranya bagaimana? Bukan sungkem sujud kepada mereka. Bukan dengan memberi hadiah atau apa, bukan, tapi menghormati mereka dengan mengikuti apa yang mereka bawakan. Ya. Anda datang sini, apakah karena minta ayo datang sini biar semuanya pada hormat salam atau mana? Ya, Anda tidak minta itu semua. Apa yang di sini ayo patungan keluarin duitnya setiap orang 100 ribu? Enggak, Anda tidak minta itu. Ada guru begitu? Ada pengajian begitu gurunya? Tidak ada. Datang, ayo kalau nelayan datang harus ada makanan mewah, harus ada potong kambing, potong ayam, ikan, semuanya disiapin. Tidak ada yang minta begitu. Yang diminta apa? Yang dia ucapkan daripada kebaikan diikuti. Udah itu apa? Tidak minta bayaran, tidak minta makanan, tidak minta apa, tidak perlu lainnya. Ikuti apa yang dibawakan daripada kebaikan.
ya, pasti guru-guru tersebut akan girang. Ya Allah, ini orang murid-muridnya pada mau dengerin. Ini murid-murid pada mau, ya, pada mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang saya bawa, yang guru-guru bawa, bukan ucapannya. Yang dibawa ucapan siapa? Ucapan gurunya lagi. Gurunya ucapan siapa? Ucapan gurunya lagi. Gurunya lagi sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada. Ya, tiba-tiba orang nggak pernah belajar, nggak pernah berguru, tiba-tiba mengeluarkan ilmu, ya, yang benar-benar bersambung, nggak bisa. Yang namanya ilmu yang bersambung berarti mempunyai guru. Gurunya pun punya guru. Makanya nggak boleh itu orang belajar dari internet di luar tanpa ada yang ngasih tauin, tanpa ada yang membimbing, nggak bisa. Walaupun kita belajar dari internet dari seorang guru, nabi apa, kita kalau mau belajar begitu bisa, tapi dengan cara dengerin semua dari ujung ke ujung perkataannya, bukan sepotong-sepotong. Kalau cuma ambil sepotong, ambil hikmah, ambil apa, apa. Tapi berguru, ya, mengambil ilmu kita apa nggak bisa. Harus secara utuh kalau mengambil. Misalnya Al-Habib Omar bin Hafid mengajarkan dari tarikh streaming, main boleh, kita ikutin, kita buka kitabnya, kita lihat. Tapi lihat dari awal sampai akhir. Ya, jangan sepotong-sepotong, kita nggak paham, nggak nyambung. Kita mau tanya nggak bisa. Dan itu pun perlu pendamping. Perlu pendamping apa? Kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita tulis, kita tanya sama orang yang paham. Ini maksudnya apa? Bahkan disebutkan kata ulama, barang siapa yang mempelajari ilmu dari kita tanpa seorang guru, maka setan menjadi guru. Padahal kita, padahal dalamnya kalam, kalam ulama, kalam nabi. Ya, tapi gak ada guru yang membimbing. Kita gak tahu maksudnya apa ini nabi ngomong begini. Kenapa nabi ngomong seperti itu? Kenapa ulama mengatakan seperti ini? Kita gak tahu, hancur kita, celaka kita. Tapi kalau ada guru yang membimbing, ya memang mereka tahu daripada dasar-dasar ilmunya, daripada potongan-potongan yang seharusnya dibawakan, daripada batasan-batasan dalam penyampaian, mereka akan mengajarkan kepada kita. Maka itulah faedah daripada menuntut ilmu di majlis ta'lim. Insyaallah di sini semuanya istiqomah. Ada majlis ta'lim di sini, gimana pun juga semuanya niat tulus untuk mendapatkan ilmu dan kita kerjakan dan kita amalkan. Ya. Buat apa itu orang dapat ilmu kalau enggak dipakai? Ada orang bekerja nyari duit. Untuk apa nyari duit? Untuk makan. Untuk hidup. Untuk bangun rumah, untuk ini wajar duit untuk itu. Enggak, orang kerja di sini pun aja duitnya, makan kagak mau, beli rumah kagak mau, padahal duitnya banyak. Gila apa kata orang? Gila, ngapain ngumpulin duit beranak aja duit, nyelamatin dia kan nggak bisa. Orang mencari duit untuk dipakai, betul apa betul? Nah kita mencari ilmu untuk apa? Untuk dipakai, enggak untuk tahu doang. Nah nggak ada gunanya, malah itu ilmu akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, ini orang udah ngerti tapi gak mau bekerja. Ini orang udah bisa sholat khusyuk tapi gak mau khusyuk. Ini orang udah tahu ini gak boleh tetap dia kerjakan. Nah, akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk menjatuhkan kita ke dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Seperti biasa kita membahas daripada fadilah-fadilah yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Ya, paling enak. Kalau kita dimanja sama Nabi Muhammad, ya enak kan kalau dimanjain sama Rasulullah, sama orang tuanya gila, ya kan kita punya orang tua manjain kita gila apa enggak? Gila, senang kita pengen, ya dan kita pun dimanjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita dapat ikuti, kerjakan setiap hari, setiap majelis kita dapat satu ilmu kerjain, setiap majelis dapat satu ilmu kerjain. Jangan malah dibuat. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemarin kita sudah baca tuh masalah adzan. Ya masalah kalau adzan dapat pahala yang banyak, diampuninya banyak. Terus jawab adzan dapat pahala banyak, ampunannya banyak. Membaca doa setelah adzan mendapatkan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah, ya itu doa yang mustajab, makanya ada doa yang
biasa di kita baca tuh yang dibawa kepada Nabi Muhammad. Sisanya kita tambahin itu. Kita sholat dua rakaat sunnah, kita baca doa, kita minta, kita punya hajat dunia akhirat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang doa setelah iqamah. Jadi sebelum sholat, setelah iqamah ada waktu supaya sedikit nih. Ya, di situ pun sama. Anshar bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adani la yuradu 'ala du'a'i da'watu ruhi la tuqamu shalah wa fi safi fi sabilillah. Ada dua doa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap doa itu pasti diijabah. Ya, pasti nyampe dan diijabah oleh Allah. Kapan? Sewaktu ingin mendirikan salat. Jadi habis iqamah, ya, la ilaha illallah, kita mau sholat nih, baca doa sedikit, apa apa doa apa aja, atau mau doa apa, bebas. Ya makanya sebelum sholat itu khusyuk, jangan langsung ngobrol-ngobrol. Sebelum sholat siapkan dulu, ya siapkan dulu, kita baca, disunahkan baca alhamdulillah sebelum sholat. Ada yang mengatakan baca surat An-Nas, ya. Maksudnya apa? Biar setan itu benar-benar jauh darinya. Kalau sebelum sholat kita minta biar sholat kita ini khusyuk, biar sholat kita ini diterima oleh Allah, maka kita amalkan. Sebelum sholat siapin dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, Ibnu Husain bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, itu sebelum sholat sewaktu melaksanakan wudhu, ya, sewaktu melaksanakan wudhu, itu wudhunya pertama khusyuk banget, pelan-pelan, rapi, gak mau ayo, gak buru-buru, main cepet-cepet. Sewaktu wudhunya pun mukanya pucat, berubah, ya, mukanya pucat kayak orang sakit, diam, ya, terus orangnya itu khusyuk saat wudhunya. Ditanya sama para teman-temannya, para kerabatnya, ada apa ya Imam Ali? Ya, apalagi sakit, apalagi gak enak badan, kok pucat mukanya mau sholat. Kata Imam Ali, apa? Atadrun, apakah kalian tahu kita ini mau menghadap siapa setelah ini? Ya, yang mau dihadap Allah. Maka persiapannya apa? Sekarang kita ini dipanggil sama presiden, contoh, ya, atau sama raja deh. Nanti lagi ke umroh lagi apa ya, kalau lagi presiden ini macam-macam, ada yang gila, ada yang demen, ada yang demen sama presidennya. Kita yang lain aja deh, lagi masalah begini yang dibantu sama presiden. Kita lagi umroh deh misalnya, atau lagi kemana lah, keluar negeri, ada rajanya, ya, terus diundang kita ketemu raja. Kira-kira apa yang kita siapkan, apa yang kita pakai, apa yang kita apa compak camping bau, datang aja raja diusir nanti. Pasti kita pakai baju yang paling bagus, ya. Kita mau menghadap Hai Umar, misalnya datang ke Indonesia, datang ke sini, ayo Hai Umar, nyiapin waktu buat satu-satu dari orang di sini. Kira-kira gimana persiapannya? Pakai baju biasa, awas gitu. Nggak mungkin kalau pakai baju yang bagus, pakai wangi, kalau bisa mandi hari itu 3 kali atau 4 kali ya, biar bersih di ruangnya. Ya, itu wah udah pokoknya persiapan benar-benar. Kenapa? Karena orang terhormat yang menghadapi. Ya, orang yang benar-benar kita sayangi, orang yang benar-benar kita agungkan akan kita temui. Nah, Imam Ali mau menghadap Allah dan semuanya akan menghadap Allah saat mau sholat. Maka bagaimana cara kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, karena itu perlu persiapan sewaktu ingin sholat. Jangan sembarangan mau sholat, ya adalah ada komat langsung sholat dua apa, nggak tahu niatnya, nggak tahu khusyuknya di mana, ini udah baca Al-Qur'an yang kita kagak paham, setengah-setengah doang pahamnya, ya kan, yang kita baca surat yang kita kagak ngerti kadang-kadang, ya kan, doa-doa dalam sholat juga kita kagak paham maksudnya apa, ya kan, atau yang berbual-bual sholat itu kan nanti mungkin artinya sebagian yang paham, ya. Ini wajah khusyuknya mana? Mau menghadap siapa? Sholat paling berapa menit? Ya, tapi giliran yang
persiapan sewaktu ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah doa yang tidak ya, yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dari sanad yang lainnya, "Idza thubiba as-salati futihat abwaabus samaa'i fastajiba du'aa." Kalau sudah dipanggil daripada untuk salat, maka langit, pintu langit Allah buka, maka akan diijabah daripada doa-doa. Maka di sini disebutkan juga tentang salat mutlak, salat sunnah mutlak. Salat ada berapa macam? Ya, ada yang tahu salat berapa macam? Bukan ada berapa, tapi ada berapa macam. Salat itu ada ya, tiga macam. Ada sholat wajib, ya. Nanti wajib pun ada macam-macam, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada yang wajib, wajib ada berapa? Hah? Yang fardu ain ada lima, ya. Subuh, zuhur itu fardu ain, namanya wajib. Secara semuanya orang wajib sholat, ya. Yang sudah balik itu sudah wajib sholatnya. Ada sholat fardu kifayah, yaitu sholat, hah? Sholat jen. Yang lain ya tidak wajib lagi. Walaupun satu orang sholat udah, tapi tetap yang lain harus sholat, yang harus sholat nggak apa-apa sebagai hak seorang muslim. Tapi kewajibannya gugur dengan satu orang. Ada sholat ya tadi wajib udah. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi. Ada sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ya, ada sholat sunnah punya waktu. Ya kan, sholat sunnah sebelum fardu, sesudah fardu, ya kan, qobliyah atau ba'diyah. Ada sholat sunnah yang punya waktu, sholat duha, sholat witir. Ya kan, sholat duha waktunya kan? Ada. Gak bisa ya, jam segini mau sholat duha, boleh gak? Ya gak bisa jadinya, gak nyambung. Ya, mau sholat witir, siang-siang malam, gak bisa juga. Karena sholat witir waktunya malam. Ya, jadi ada waktunya. Ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Gak ada waktunya, bebas. Kapan ente mau sholat boleh, kecuali ada beberapa waktu yang dilarang memang untuk sholat itu aja. Tapi sisanya bebas. Bangun tidur mau sholat boleh, habis wudhu mau sholat boleh, masuk masjid mau sholat boleh. Itu semuanya mutlak. Setiap habis sunnah, habis sholat, habis wudhu, ente sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Walaupun ada namanya sunnatul wudhu misalnya, tetap ada namanya nggak apa-apa, tapi mutlak. Ya. Atau mau sholat hajat. Maka disebutkan di sini daripada sunnahnya atau fadilahnya kita mengerjakan sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin summiya atau dinamakan sebagai Zainal Abidin. Artinya apa Zainal Abidin? Namanya Ali aslinya, bukan Zainal Abidin. Tapi dilakopi ataupun dikasih julukan sebagai Zainal Abidin. Zainal Abidin, Zain artinya yang cakep, ganteng, bagus, keren. Semuanya bisa pakai Zain. Abidin berarti ibadahnya. Maksudnya Imam Ali adalah apa? Kalau ibadah itu indah, cakep, banyak ibadahnya. Disebutkan setiap malamnya lebih daripada 1000 rakaat. Setiap malam. Nah, kita sebulan sekali ya 1000 rakaat pernah. Setahun sekali yang 23 rakaat nyarinya paling cepat. Benar apa enggak? Bila sholat rawat pun nyari yang paling cepat di mana? Sholat rawat. Padahal cuma 23 rakaat. Kadang-kadang nyarinya 8 nyari. Ya. 8 bubar adalah hidup bubar main-main. Ini udah setahun sekali nyarinya cepat. Iya, mari saya lagi setiap malam 1000 rakaat. Ya, ada salah satu daripada ahli ibadah setiap malamnya ya dia sholat, dia mengatakan malam ini untuk berdiri, maksudnya untuk berdiri dalam sholat. Jadi dia baca surat itu ya satu Al-Quran bisa dibilang ya, sholatnya dua rakaat, tapi dari mulainya itu misalnya jam 11 sampai menjelang subuh ya dua rakaat. Dan besoknya malam ini untuk rukuk, udah rukuk terus malam itu, maksudnya apa? Rukunya panjang, berpikir kepada Allah. Besoknya malam ini untuk sujud, ya sujud terus. Seperti itu ibadah yang mereka para salafus saleh. Nabi Muhammad SAW
Wasallam salat malamnya terkadang sampai bengkak daripada kakinya. Bengkak ya, bukan pegel, bukan. Kalau kita pegel lebih males. Nabi Muhammad bengkak kakinya, tahu nggak? Bengkak kakinya. Kita boro-boro bengkak. Kadang-kadang kesemutan aja enggak. Kesemutan kelamaan dulu, bukan kelamaan berdiri. Ada yang kelamaan sholat sampai kesemutan kakinya. Coba deh, kondangan berjam-jam berdiri. Iya. Nonton konser, nonton bola, berdiri nggak berlaku, ya oke aja. Giliran sholat, tapi kalau giliran apa yang kita suka, berdiri ya udah oke aja. Nonton bola apa, jalan dari mana misalnya, ya dari sini mau ke mana naik kereta, penuh kereta yang berdiri biarin dah, yang penting nyampe ke tempatnya, saking kepinginnya, ya nggak ada masalah berdiri terus. Tapi giliran sholat baru 5 menit lewat dikit, atau gimana sih gitu. Ya. Jadi tadi kalau salat tarawih di Darul Mustofa ya, beda-beda. Di Darul Mustofa itu imamnya Habib Umar kalau salat setiap tarawih itu hampir 2 juz. Hampir 2 juz. Jadi kita mulai salat tarawih jam 8, selesai ya kurang lebih jam 11. Ya. Itu Habib Umar ya, imam. Terus seperti itu ya, jadi malam 17 sudah kelar. Jadi 2 juz kurang dikit biar malam 17 itu khatam tarawihnya, baca Al-Quran. Belum cukup itu, malamnya, tengah malamnya ada sholat witir 8 rakaat, bacanya 1 juz ya. Jadi mulai jam 2 kurang lebih, selesai sekitar hampir setengah 4. Ya tergantung subuhnya, jadi maju mundur waktunya gak tentu. Ya, sholat witir berapa? 8 rakaat. Kan 3 rakaat sudah dipakai tuh untuk salat tarawih. Ya kan 23, ya kan? 20 tarawih 3 witir. Kalau mau 11 kurang 8. Nah, 8-nya itu dilengkapi biasanya di akhir malam baca 1 juz. Nah, ada yang mau gitu? Nah, mau coba kita bikin gitu orang tadi. Ada lagi yang lebih dahsyat di kota Seoul. Ya, pada zaman Imam Ali Hafsy, bahkan sampai sekarang ya, itu setiap malamnya 10 juz tarawih. Ya, tarawihnya berapa? 10 juz. Imam Ali, Habib Ali Al-Hafsy seperti itu. Kalau enggak salah sampai sekarang katanya ada yang sampai segitu juga. Salat tarawihnya berapa? 10 juz, bukan 10, bukan 10 surah. Ya, 10 surah. Ya, betul apa enggak? Ya? Dari awal kubur sampai terakhir 10 surat doang ya, sisanya kubur semuanya. Benar-benar. Iya, karena orang manusia sifat cepat-cepat dinamir. Waso. Kalau sana 10 juz. Ah, waso. Insya Allah kita coba sekali nanti gitu. Baca Yasin lah paling kan gitu. Baca Yasin aja mungkin besoknya awal tuh rame gitu kan. Besoknya yang datang. Yang 23 rakaat bacanya 10 surat aja, baru pertengahan Ramadan udah tinggal 1 shol. Ya kan? Biasanya pertama mulai Ramadan, Masya Allah, rajin semuanya, masjid penuh semua, musola penuh semua. Seminggu berkurang 2 shol. Ya. Masuk 2 minggu, wah tinggal imamnya ini kok mana nih? Ntar udah giliran seminggu mau lebaran, ya kan? Rame lagi. Kan ada yang salah, ya? Manusia macam-macam. Ya, jadi yang penting kita membacakan salatnya dulu. Tadi udah persiapan mau salat, sekarang mau salat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqimu wa la tuhsu wa alamu anna khairu amalukum as-salah wa la tuhafidh ala al-wudhu illa al-mu'mini. Ya. Pokoknya amalan yang terbaik dalam kehidupan seorang mukmin adalah sholat. Ya. Sampai disebutkan pertama pertanyaan dalam alam kubur, bagaimana sholat kita? Itu adalah pertanyaan pertama. Jika sholatnya baik, insya Allah sholat sa'il amali, amalan yang lain yang menjadi baik. Karena inti daripada ibadah as-sholat. Kenapa? Karena as-sholat ibadah khusus untuk manusia menuju Allah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
di situ enggak ya itu ada. Ya. Adakah di antara apa namanya? Apakah ada ya seorang yang ingin bertemu dengan seorang raja, seorang pemilih tanpa wasilah, tanpa persiapan apapun juga? Bisa enggak kita mau ke presiden? Langsung tiba-tiba ketok pintu masuk ke rumah presiden, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, boro-boro presiden mau ketemu RT aja susah. Ya, mau ketemu RW susah. Ketemu lurah juga susah. Enggak bisa main langsung nyolong gitu ketemu lurah. Kecuali seorang mukmin ingin bertemu dengan hamba, bertemu dengan pemiliknya yaitu Allah hanya dengan berwudu lalu dia menghadap kiblat mengerjakan sholat. Enggak pakai wasilah, enggak pakai ribet. Ibadah khusus untuk Allah. Ya, enggak ada perkara orang lain, enggak perkara sama siapapun juga, hanya dia langsung menghadap Allah. Tanpa apa namanya siapapun juga untuk menerjemahkan ucapan kita kepada Allah. Kita mau ketemu presiden, ada wasilahnya, ada yang menerjemahin kalau enggak tahu bahasanya. Benar apa enggak? Kita mau ketemu ulama. Ya, itu yang bahasa Arab. Perlu penerjemah, perlu yang jelasin, perlu apa? Perlu waktu dan lainnya. Ketemu Allah enggak pakai itu semua. Enggak pakai penerjemah. Ya, enggak pakai ribet. Ente bajunya nutup aurat, bersih suci, ambil wudu menghadap kiblat dimanapun aja. Menghadap kiblat di masjid, musola, di rumah, tengah jalan, di lapangan, di gurun, mau di gunung, mau di mana pun juga, tempatnya suci, itu menghadap Allah langsung. Tidak ada lagi wasilah, tidak ada lagi penerjemah, tidak ada lagi siapa-siapa. Dia sama Allah. Nah, ya, itulah seorang mukmin. Semuanya, semuanya di sini. Mau orangnya punya uang, mau orangnya tidak punya harta, mau orangnya punya ilmu, mau orang yang tidak punya ilmu, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, yang membedakan nanti khusyuknya, ya, derajatnya bagaimana dia. Ya, punya ilmu agama yang memang ya menjalankan tugasnya, dia menjalankan sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menghadap kepada Allah. Berapa kali kita menghadap Allah dalam sehari? Selain daripada yang wajib, selain daripada yang fardu. Ya, dari yang fardu aja berapa khusyuknya kita kepada Allah. Ya, tadi dia salat isya, ingat nggak tadi bacanya apa? Nah, yang sholatnya sendiri ingat nggak baca suratnya apa? Ya paling ingat kalau emang bacanya itu dulu, ya bacanya kulhu kulya, kulhu semua, ya kan? Emang setiap hari begitu, ya pasti ingat. Tadi imamnya kalau berjamaah di masjid atau di musola atau di mana? Ingat ya imamnya baca apa? Hah? Nyari. Hah? Khusyuk gak waktu salatnya? Tahu gak kita menghadap siapa? Tahu gak kalau Allah itu muttal ya? Ngeliatin hatinya seorang hamba. Ya, hati kita ini semuanya dilihat sama Allah. Satu-satu semuanya. Mana hambaku yang benar? Dipilih sama Allah. Mana hambaku yang khusyuk? Mana hambaku yang berbakti kepadaku? Siapa yang yang bertaubat? Siapa yang kembali? Saya akan ampuni dosanya. Siapa yang punya hajat, saya akan memberikan hajatnya. Terus begitu Allah tuh melihatnya terus sama hambanya. Oh ini hambanya khusyuk, ini minta apa sih dia? Pengen apa sih dia? Ya. Langsung, langsung tanpa wasilah, tanpa penerjemah, tanpa apa-apa kita menghadap Allah. Bukan satu jam. Ya, soal isya tadi ada yang satu jam. Nah, paling batal 5-10 menit. Paling batal 10 menit ya kata-kata. 5 menit paling. Ya kan? 5 menit doang. Ya, kita menghadap Allah, terus kita lalai. Ya, kita coba. Ya, ibu kita, abah kita. Lagi, mas tau ya, kita lagi ngobrol deh, lagi ngobrol. Ngobrol sama ibu kita misalnya, bu tadi tapi sampai megang handphone ini, bu tadi apa namanya ke sekolah gini sampai megang handphone aja ngeliatin Facebook ngeliat apa, kita ngeliatin handphone atau ngobrol sama mamanya, kira-kira ibunya marah
ya kan? Sama orang tua kita begitu. Kira-kira iman mana? Nah, kita menghadap Allah. Kita lagi ngobrol nih sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kan, maha suci. Dengan pemahaman kemasih imannya. Tapi otak kita, hati kita tadi makan apa lah? Ya utang si ini udah bayar belum nih? Tadi ini. Nah, terus hatinya kemana? Allah itu enggak ngeliatin mulut kita, tapi ngeliatin hati kita. Ya, yang dilihat sama Allah, hati kita benar enggak nih? Ngeliat menghadap ke siapa? Gitu, itu yang dilihat Allah. Bukan hatinya mana-mana, mulutnya mengucap. Allah tidak akan menerima daripada ibadah-ibadahnya. Dan kita takut Allah malah menjadi murka, Allah menjadi marah. Ya, karena banyak ya perkara yang menjadi murkanya Allah dengan amalan ibadah. Allah menjadi murka karena amalan ibadah. Bisa-bisa kita membaca Al-Quran dan Allah marah karena kita membaca Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena sewaktu kita membaca Al-Quran, kita tidak membacakan apa yang dalamnya. Kamparin, kata Nabi Muhammad SAW, kamparin Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran? Walaupun Al-Quran yang aneh, dan Al-Quran melakukan orang tersebut. Alhamdulillah, Al-Quran melakukan orang. Karena baca dia. Kenapa? Dia ngomong ke Al-Quran, ya, wailul lil mukadzibin, apa namanya? Dilarang untuk berbohong, tapi dia bohong. Wala tamattu, janganlah kalian berriba, tapi dia riba. Wala tajassasu, maka kalian tetap mencari tahu buruknya orang. Wala terus Al-Quran melarang. Kita tidak kerjakan. Dalam Al-Quran, kerjakan sholat, kerjakan zikir, doa kepada Allah, khusyuk. Quran malah. Kenapa? Kalian membaca saya, tapi tidak mengikuti apa yang diucapkan. Salat pun sama, ibadah pun sama. Ya, mana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lisan yang biasa ngomong sama Allah dikunci bersama Allah. Yang berbicara siapa? Yang berbicara anggota tubuh yang lainnya, tangan berbicara, kaki berbicara, kepala, semuanya, mata, tempat kita. Semuanya berbicara di hadapan Allah, bersaksi di hadapan Allah. Ya, pertama ucapin, sama Allah dibiarin, lisannya ngomong, wah lisannya berbohong, bohong, di hadapan Allah dia bohong, sama Allah dibiarin. Sudah selesai, mulutnya kunci, tangan berbicara. Ya Allah, dia bohong, tangannya nggak dibenerin ya. Dia berbuat jahat, dia bermaksiat, dia memukul, dia mengambil, dia ini, dia itu. Dia memegang haram, dia menyentuh yang bukan muhrim, terus berbicara. Tadi dia ngomongnya apa? Oh, tangannya untuk sedekah. Tangan bohong. Mulutnya berbicara, oh kakinya untuk ke majlis. Kakinya bohong. Kakinya berbicara, ya Allah, dia bohong. Dia jalan ke majlis bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk ini. Dia jalan ngomongnya mau ke majlis, tapi dia malah bermain sama orang lain. Terus gitu, semuanya berbicara. Tempatnya berbicara. Ya, ini karpet nih. Dia ngomong nanti dia ada orang lain. Ini masjid ini, ngomong nanti di hadapan Allah. Kalau amalannya baik, akan menjadi saksi. Makanya disunahkan, kalau kita sholat sunnah, sholat wajib pun, jangan di satu tempat terus. Pindah-pindah, besok di sini, sini, terus pindah. Ambil tempat. Kenapa? Setiap tempat menjadi saksi di sisi Allah. Ya Allah, dia sholat nih. Ya Allah, dia pernah nih. Ini ngomong tadi, ini ngomong nih. Si fulan pernah sholat di atas saya, ya Allah. Sholatnya khusyuk. Air matanya menetes, menangis karena aku. Ya. Kita gila kan? Gila, sejadahnya menjadi saksi di hadapan aku. Tembok di sini semua menjadi saksi. Ya Allah, si fulan ini berdoa khusyuk kepadamu. Saya menjadi saksi, saya melihat. Ya, nikmat. Tapi maksiat pun sama. Kita ngumpet, ya. Kabur dari sekolah, rokok di luar, ya kan? Aku dari orang tua, ngomong-ngomong ke majlis kita kemana. Ngomong ke mana? Oh dari majlis. Padahal habis nongkrong. Ya, habis untuk gak jelas. Itu tempat berjadi saksi. Gelas yang dia pakai buat ngopi, ngomong. Ya Allah, dia ngomong ini. Dia ngomong ke majlis padahal dia nongkrong sama teman-teman ini. Ini gelasnya. Semuanya jadi saksi. Bangkunya, apa semua jadi saksi. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi kita perhatikan itu. Kalau kita mau bergerak, ya kita khusyuk, kita perhatikan bahwa ini semua akan menjadi saksi. Allah tak lihat, Allah tak lihat.
semua nih bakal hidup, bakal menjadi saksi di hadapan Allah. Kira-kira kita bisa nggak bermaksiat kalau gitu? Kira-kira kita bisa nggak bohong? Kira-kira bisa nggak kita lalai? Nah, insya Allah kita terjaga terus. Maka disebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yaram. Ya. Kalau kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita enggak bisa, kita enggak bisa nih berhayal kalau kita melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Itu aja deh. Ya, insyaallah yang sedikit ini bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk kita, bisa menjadi kekhusyuan untuk kita, bisa menjadi ya amalan baik untuk diri kita, dan juga semoga bisa menjadi pelebur sebagai dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawati al-Qur'an. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la lana sharru lil alamin an asahu wa tuhyi al quluba tuhyi al asjana. Wallahu nazzala alayhim ma yusabbu al qawlu minna wa yakunu thalana. Lakinna habban bi sarabi wa ta'ali man yahi sarbati rabbina wa hadana. Sallallahu alaihi wasallam.